Pakcik berada di kapal atas rumah. Inilah lokasinya, yang mana kapal tu berada di atas rumah dan lebih daripada 500 korban nyawa yang berada di kawasan sekitar ini. Ini Masjid Lele yang dekat sama jeti. Karena di belakang ini, belakangnya jeti itulah laut. Tapi dia selamat juga kan. Itu pasukan tentera, kenapa ada tentera ya? Ini untuk ambil apa orang yang meninggal dia inilah. Oh, tapi kenapa bawa senjata ya? Bawa senjata memang orang tu kan seorang memang ada senjata dia. Ya. Jadi dia untuk dia jaga. Oh iya. Kalau di barak kan dia ambil orang. Inilah dia kapal yang berada di atas rumah. Dia kata rumah ni seperti belum ni adalah hotel ini. Bayangkan ni keretakan hasil daripada gempa bumi. Oh, ni atas kapal tak bisa ya? Tak boleh. Oh, kerana kapalnya sudah rapuh. Dah rapuh, ya. Itu yang menyelamatkan 59 orang nyawa ya. Orang-orang yang berada di situ naik atas kapal tu dan terselamat. Ya, orang-orang di atas rumah tu dia fikir tu kapal bantuan. Oh, fikirnya kapal bantuan. Padahal orang yang ada dalam kapal tu pun dia tak perasan ada tsunami, dia tidur. Selamat dia tidur. Dia nelayan. Jadi dia tengok, kenapa ramai sangat naik ya? Lepas tu dia tanya ni ada apa, dia pun tak tahu. Oh, dia pun tak tahu. Ini dia kapal ni kita tak naik sebab dan rumah ni adalah hotel sebenarnya. Ha? Hotel. Bukan. Rumah biasa. Rumah biasa. Oh, rumah biasa. Rumah orang kaya. Rumah orang kaya itu yang ada bathtub tu. Ada bathtub rumah. Oh, ni dia punya rumah pecahlah. Rumah dia. Saja ya. Itu saja ya. Oh, tak berapa-apa kan?